Oke guys, sekarang Barak Channel mau bagi-bagi ilmu buat kalian yang ada di bidang bangunan. Ini proses pembuatan kusen beton. Ini besinya udah diluruskan, yang bengkok-bengkok. Dan ini udah ada mal ukurannya. Pertama kita tekuk besi. Nah, ini ukurannya sudah ada. Ini bikin kusen jendela ukuran 150 x 50. Kawatnya double 2. Pertama, ini potong kawat segini nih. Ini ketebalan kusennya kan 14 cm. Nah, ini motong ininya sekitar 12 cm supaya besi nanti ada di tengah-tengah. Ini ditekuk. Nah, seperti ini jadinya. Sudah selesai, yuk kita pasang. Kita rakit seperti ini. Tuh, kita pasangkan. Kita kencangkan. Nah, untuk yang pendek kita kasih 2. Untuk yang panjangnya kita kasih 3.
sekarang proses pengolian supaya nanti pas dibuka tidak lengket. Ini plat. Ini olinya oli bekas. Oli bekas sudah dicampur solar sedikit. Oke, ininya juga kita oli dulu. Ini dasarnya ini. Ini buat para yang ingin bikin sendiri di rumah. Ini saya masih punya cetakan yang dulu yang lama. Ini yang masih pakai kayu. Tapi sekarang udah pakai besi, cuma ini sengaja saya pakai cetakan lama biar kalian lebih mudah dapat bahannya. Ini pasang dulu. Buat ngunci nanti. Setelah itu kita pasang ininya sampingnya. Baru kita kunci sudutnya, pojoknya. Kencangkan. Diusahakan ini rata. Semuanya.
setelah pojoknya kita kencangkan ininya. Ini harus sama rata. Nah, ini dalamnya ini sudah saya setel 14 cm. Kita setel pojok-pojoknya dulu. Ini harus apa ini? Pojoknya dulu. Setelah pojok semua sudah, tinggal tengahnya. Kita masukkan besi yang udah diangkat tadi. Untuk kali ini saya pakai yang secara langsung. Ini semuanya saya rendam dulu. Perbandingan semen dan pasir 2:1, semen 1 ember, pastinya 2 ember. Ini ember takaran. Untuk pasirnya saya pakai pasir pilihan. Yang kadar tanahnya hampir tidak ada. Ini saya aduk manual. Satu tambah semen sama air. Itu masukkan pasirnya.
Udah tiap ujung, tiap pojok. Jangan terlalu penuh dulu, angkat besinya biar nggak terlalu ke bawah. Baru kita kasih penuh. Sebelum kita pasang engsel, kita sosok dulu sisinya, dua sisi. Bisa kita ketengahkan biar nanti ketahuan batasnya mana. Jadi depan belakang. Kita siapkan engsel dulu. Ini pakai paku yang sudah dibengkokin, dan ini nggak usah dipakai karena ini terlalu pendek, kurang kuat. Masukin. Ini besi di tengah, ini di belakang besi. Ini jarak kesininya sekitar 1 engsel, berarti 10 cm. Nah, ini kan besi tuh. Oke, setelah selesai ini kita tunggu sekitar 2 jam baru kita proses finishing. Proses meratakan cor. Sebelum ditaburi semen,
Bocoran harus diratakan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sampai semuanya basah dulu. Oke, sekarang proses pengaksian. Nah, ini yang sudah jadi bentuknya.
Ini harus lurus. Dan ini tertutup. Nah, ini dibuka langsung halus.